Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa setia Jejak Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan suatu aktivitas keagamaan yang sudah menjadi suatu budaya di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Banyak sekali masjid-masjid yang sudah menyelenggarakan majelis zikir untuk memperkuat Islam dan memperdalam ukhuwah secara berjamaah. Dan pada episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa setia Jejak Islam untuk ikut dalam suatu majelis yang diselenggarakan di Masjid Raya Takwa Kota Palembang. Dan ikuti di Jejak Islam kali ini. Zikir atau mengingat Allah merupakan suatu amalan yang sangat indah. Setiap hamba Allah dapat dengan mudah untuk melakukannya. Di Palembang, Sumatera Selatan, zikir sudah menjadi kebiasaan rutin yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang merindukan ketenangan. Sebab saat berada di dalam masjid dengan keadaan yang bersih dan suci, lalu menghadap kepada Sang Khalik, di sanalah ketenangan jiwa pun akan didapat. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Aku akan bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak karena aku." Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Zikir syarat dengan kalimah thayyibah. Ada beberapa kalimat yang apabila dibacakan akan menambah rasa cinta kita kepada Allah, yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dalam kehidupan manusia, unsur ingat itu sangatlah dominan. Yang merupakan salah satu fungsi intelektual, bahkan menurut pengertian psikologi, zikir sebagai suatu daya jiwa kita yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali pengertian atau tanggapan-tanggapan kita. Di Palembang, Sumatera Selatan, hampir semua masjid-masjid memfasilitasi setiap hamba Allah yang ingin beribadah secara khusyuk pada hari dan tempat yang memang sudah dikondisikan. Dan alhamdulillah, kegiatan zikir secara berjamaah yang dilakukan secara rutin akan memberikan manfaat dan kenikmatan beribadah bagi setiap hamba Allah. Saya kerjakan setiap hari Sabtu, datang ke sini zikir rutin setiap hari Sabtu. Yang ya saya rasakan, merasa ketenangan jiwa dan hikmahnya banyak yang kita dapatkan saat zikir di sini. Yang saya rasakan ada kehilangan di dalam diri saya. Kalau saya tidak pergi zikir setiap hari Sabtu, seolah ada yang hilang. Yang kita rasakan, itu yang kita rasakan setiap saat kita zikir. Dan kita rutinitas kita kerjakan, walaupun di rumah pun saya kerjakan. Karena memang sudah terbiasa ya, Bu? Sudah terbiasa, saya laksanakan. Yang saya rasakan ucapan ya, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat itu yang terasa membekas di hati. Rasanya nyaman. Dan tenangan hati, jiwa terasa tentram. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu larutnya jamaah dalam berzikir, mereka merasakan, meresapi dan merenungi sambil mengadu kepada Allah Sang Khalik akan permasalahan hidup mereka. Pengen pujian, pengen sanjungan, ajarkan dengan kalimat tauhid ini. Haru pun menyelimuti suasana, hingga tak terasa air mata pun berurai isak tangis. Mohon keampunan dari Allah, mohon diangkatkan segala penyakit, penderitaan, kesusahan dalam hidup, harapan keluarga yang baik dan sejahtera, dan mohon dimatikan dalam husnul khotimah. Sirik dalam doa. Salam dan salawat yang kami ucapkan ini, ya Allah, menjadi pengantar syafaat Rasulmu untuk kami, ya Allah. Sampaikan salam rindu cinta kami pada Rasulmu, ya Allah. Uktub asma'ana, ya Allah. Catatlah nama-nama kami semua, nama orang-orang yang kami cintai, anak keturunan kami, ya Allah. Beri kesempatan kami bisa hadir di Raudhah Rasul-Mu, ya Allah, di Masjid Nabawi di Madinah. Engkau sampaikan kami mengucapkan salam-salam yang mulia di depan kubur Nabi-Mu, ya Allah, di Masjid Nabawi di Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sabwat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ashabi wa zurriyatihi wa ahli baiti. Allahumma
Kenapa kami malas ibadat? Kenapa kami berat bangun malam? Kenapa kami berat baca Quran? Hadir ke majelis ilmu. Karena hati kami kotor, ya Allah. Ganti dengan hati yang lebih baik, ya Rob. Ganti dengan hati yang lebih khusyuk. Hati yang taat, hati yang khusyuk, pengen dekat kepadamu, ya Allah. Wala ilaha illallah, ya Allah. Nawwir qulubana bi hidayatik, nawwir qulubana bi ma'rifatik, ya Allah. Terangi hati kami semua dengan hidayatmu, ya Allah. Dengan makin mengenalmu, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Rabb. La ilaha illallah, ya Allah, ya Allah. Ibunda, ayahanda, ikhwah, ucapkan, ucapkan kalimat itu sungguh-sungguh. Masukkan kalimat itu dalam hati kita. Akui pengakuan tidak ada yang pantas dan layak kita sembah kecuali Allah. Ikhwah, inilah kalimat yang menyelamatkan kita. Inilah kalimat yang menjadi hujah kita di hadapan Allah. Ya Allah, untuk asma'ana, ya Rab, catat nama kami semua, ya Allah, orang-orang yang kami cintai. Kami mohon, jika hari ini engkau mudahkan lisan kami, engkau lembutkan kami menyebut kalimat ini, ya Allah. Kami pengen ketika kau wafatkan kami, ketika nazak kami, engkau mudahkan mengucap kalimat ini, ya Allah. Kami pengen husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah. Ya Rab. Allahu Akbar. Allah, ayah, bayangkanlah sejenak ketika jasad kita terbujur tanpa ruh, jasad kita dimandikan, jasad kita dikafani, disolatkan, dikuburkan, kuburan kita sempit, ikhwah, kuburan kita sempit, kita gelap, ikhwah. Inilah kalimat yang menjadi penerangnya, kalimat tauhid. Ya Allah, ya Rabb. Yeah.
Kita sedang memberikan nutrisi untuk jiwa kita. Karena persoalan hidup kita ini, apapun yang kita perbuat, itu akan sangat akal tergantung dengan bagaimana kebersihan jiwa seseorang mukmin. Jika jiwa seorang mukmin bersih, maka hidupnya akan terbimbing. Oleh karena itu, kenapa menjadi pentingnya majelis zikir, menjadi pentingnya majelis ilmu? Karena beliau, karena majelis itu adalah seperti taman dari taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan sebuah janji kepada orang-orang yang berzikir sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat yang ke-28 Allah berfirman Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hatinya akan tentram dengan mengingat Allah. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Dan inilah janji Allah bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Allah akan hantarkan kepada mereka ketenangan, akan berikan kepada mereka kedamaian, diliputi rahmat Allah, hidup mereka akan dibimbing oleh Allah. Inilah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu berada di majelis ilmu, berada di majelis zikir, karena ilmu atau zikir adalah makanan jiwa yang Allah titipkan kepada hambanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kapan kita mesti berzikir? Rasulullah menyebutkan kulla ahyan, dalam setiap keadaan. Bahkan kita disuruh, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, qu'udan wa ala junubihim, kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Tidak mesti di masjid, kita di rumah, atau kita di kantor, kita diingatkan oleh Allah. Bahwa sesungguhnya ketika kita bekerja pun, kita sedang berzikir, sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup kita akan terbimbing, seluruh amaliah kita, perbuatan kita dimanapun, akan menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang kemudian diajak untuk beribadah, taat kepada Allah, lalu kita mengatakan nanti, 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 seakan-akan kita akan yakin hidup sekian tahun. Semua ibadah memiliki berbagai syarat sah, kecuali zikir. Zikir ini dapat dilakukan baik dalam keadaan bersuci atau berhadas. Yang mampu menjamin kita masih bisa ketemu. Benarlah apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Kapabil mauti wa idha. Jadikanlah setiap kematian itu ketika berdiri, duduk, berbaring, bahkan dalam semua keadaan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama sepakat membolehkan berzikir bagi yang berhadas, berjunub, wanita yang sedang haid ataupun nifas. Tadi kita baca Allahumma anta rabbi ila akhir. Jadi kalau ada para wali Allah, berzikir atau mengingat Allah memang dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Tidak mesti di dalam masjid. Dan orang-orang yang berada di dalam majelis zikir itu bagaikan berada di dalam taman-taman surga. Memang taman surga adanya di masa akhirat nanti. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Artinya, jika kalian melewati
taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat pun bertanya, apakah taman-taman surga itu? Rasulullah menjawab, halaqah zikir atau majelis ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau kita di Palembang ini, ada ulama. Secara rohani, zikir membawa seseorang untuk taqarrub kepada Allah dan menghantar hadirnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan hambanya. Kita yang berada di majelis ini, kenapa sampai Rasulullah menyebutkan orang-orang yang berada di majelis ini? Apabila seseorang Muslim sampai pada derajat suka berzikir, maka ia tidak akan lagi melakukan perbuatan-perbuatan lain yang tidak disukai oleh Allah selain mengingat Allah dalam tiap geraknya. Akan nyata manfaat yang pasti akan dirasakan. Salah satunya, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan nanti setelah kematian datang. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar, itu kenikmatan surga. Maka ada surga yang, maka ingatlah selalu kepada Allah dalam setiap keadaan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Maka hidup akan diliputi kebaikan demi kebaikan. Parta'u, mampirlah kamu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan taman surga itu? Rasul mengatakan, majalisul ilmi wa fi riwayatin majalisuz zikr. Majelis ilmu atau majelis zikir. Sebagai umat Islam, tentunya merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, mengerjakan sunnah serta memperbanyak zikir. Sebagaimana yang sudah terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat ke-41. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan pemirsa setia Jejak Islam dimanapun Anda berada, semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, insyaallah. Akhir kata, saya Masa Rizka Fatia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas harus undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.